ini isinya cabai teman, gigit. Wow. Ini isinya daging. Oke, okay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, okay, sahabat-sahabat Jusak. Nah, Jusak ini baru siap sholat maghrib ya, alhamdulillah. Tadi baru siap batalin puasa juga. Dan sekarang Jusak ini teman-teman udah lapar karena tadi bukanya cuma minum teh manis panas. Oke, okay, sekarang Jusak ingin makan bakso. Ini puasa ini masih hujan-hujan teman-teman, jadi kayaknya makan bakso enak kali ya. Jadi Jusak mau cari bakso yang ada di dekat-dekat sini aja. Pasti di samping ini ada bakso, jadi kita coba makan di situ aja teman-teman ya. Jusak mau pesen dulu, nanti kita makan di tempat aja. Oke teman-teman Jusak, ini sekarang Jusak udah di tempat baksonya. Ma, baksonya aku mau yang besar-besar itu isinya apa mas? Itu ada isi cabai, isi daging. Daging sama? Daging cabai. Oh daging cabai, boleh lah ya. Daging cabai selain itu? Ada bakso yang isinya itu ada daging cincang itu. Beda-beda bang buat boleh? Beda-beda. Maksudnya yang ada cabainya satu porsi aja, cuman dicampur-campur. Oke, ini ada berapa? Kata mas ini baksonya ada yang isi cabai, ada keju, ada daging ya mas? Kejunya lagi nggak ada. Oh ya udah, yang ada aja dulu, apa-apa. Oke, ini Jusak belum buka puasa dengan makanan yang berat-berat, jadi Jusak makan baksonya aja, teman-teman. Seperti ini. Ini kebetulan di dekat kantor aja ya. Nggak kemana-mana. Lokasi dalamnya itu seperti itu. Sudah datang yang namanya bakso. Ini baksonya. Ini baksonya teman-teman udah perhatikan kan. Nah, ini bakso ini dijualnya deket kerjaan Jusak. Oke. Jadi Jusak tadi belum ada makan apapun, siap batalin puasa cuma tadi minum teh aja habis itu sholat. Habis itu sekarang Jusak mau makan. Karena hujan deras tadi teman-teman jadi enggak bisa cari makanan di luar. Oke, sekarang Jusak mau makan bakso. Ayo teman-teman, sebelum Jusak makan baksonya, ayo dong teman-teman bantu Jusak untuk dukung channel ini dengan cara mau subscribe channelnya, kasih like, kasih komentar-komentar juga. Jangan lupa juga di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Oke teman-teman, ini Jusak udah ngaduk-ngaduk, udah ngiler sendiri, udah lapar juga ini perut nih. Ini katanya tadi ada berapa jenis isi dalemannya, jadi Jusak membedakannya susah yang mana. Ini ada isi cabai, ada isi daging teman-teman. Ini komposisinya ada 2 biji bakso besar, ada beberapa biji bakso kecil gini teman-teman. Ada mie putihnya, campuran sayur-sayur sawi ya. Oke, Jusak langsung makan sausnya. Sausnya, kecapnya, kecap manis. Cabenya teman, perhatikan. Cabai ini agak encer gitu teman-teman, tapi sepertinya aroma pedasnya tercium banget. Ini jauh-jauh kayak gini enak makan yang pedes-pedes teman-teman. Oke,
Yusa tadi ada kerupuk sih, cuman Yusa gak suka pakai kerupuk. Oke teman-teman, Yusa makan ya. Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, temenin Yusa. Yusa coba dulu dari kaldu kuahnya. Seger banget. Alhamdulillah seger banget teman-teman. Ini bakso ini beralamat. Yusa makan yang kecil dulu satu. Ini baksonya teman-teman. Sekarang Yusa makan mie-nya. Teksturnya lembut banget teman-teman. Ini susah Yusa makan kayak ini. Enak. Ini bakso ini teman-teman beralamat di Jalan Wilam Iskandar ya, Komplek MPC Blok A. Oke, yaitu di Sophie's Cafe. Ini teman-teman yang ada di Kota Medan, yang ada melewati Komplek MPC mungkin, yang ada ke MPC, jangan lupa singgah di sini. Ini baksonya enak. Ini Yusa gak bohong, beneran enak. Rekomendasi banget menurut Yusa. Yusa kalau enak, Yusa bilang enak. Ini makanya aku semangat banget. Selain lapar, bukan lapar, memang rasanya tuh enak banget. Mie-nya lembut. Kaldu kuahnya pun berasa banget, teman-teman. Enak. Sekarang Yusa makan baksonya. Katanya baksonya ada bakso cabai, isi cabai. Wow, sepertinya ini teman-teman. Ini sorry kameranya nggak terlalu terfokus ya. Ini isinya cabai teman-teman. Bisa kelihatan ya teman-teman. Ini isinya cabai dalamnya. Sekarang Yusa siram kuahnya gini. Nikmati bakso cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia gak terlalu pedes juga sih teman-teman, dulu Yusa. Tapi baksonya tuh enak banget. Kenyal-kenyal gitu. Ini rasa dagingnya itu terasa banget. Cocok lagi ini enak kali. Ini ada bakso satu lagi. Ini nggak tahu isinya apa. Yusa gigit dulu teman-teman. Gigit. Wow. Ini isinya daging. Ini teman-teman isinya daging ya. Daging yang dihalusin. Aduh enak banget. Alhamdulillah teman-teman ini enak banget. Aduh. Alhamdulillah. Mie-nya bukan lagi. Enak banget kuahnya teman-teman. Aduh. Alhamdulillah teman-teman enak. Udah cukup dulu ya. Di posisi udah banyak banget alhamdulillah. Gak banyak-banyak kali sih. Pas banget. Tapi kalau ada satu-satu biji lagi kurang besar tadi, Yusa juga bisa habiskan teman-teman. Tapi gak apa-apa. Gak boleh ditambahkan lagi. Bahaya.
nanti justru kalau lapar tinggal makan lagi teman-teman, karena deket tinggal pesen doang, oke? Nah, terima kasih banyak untuk semua sahabat Jusak yang telah mendukung channel ini, yang udah menemani Jusak di edisi hari ini juga, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat walafiat, diberkahi kesehatan sehat walafiat, pasti. Aduh ya Allah, enak nanti banget, ini recommended banget menurut Jusak teman-teman. Kalau teman-teman yang ada di sekitaran kota Medan, yang pastinya yang ada sekitaran jalan Pancing segala macem, yang ada ya pastinya yang di dekat yang melintasi komplek MTC, jalan Selamat Ketaren, William Iskandar, jangan lupa singgah di komplek MTC Blok A. Oke? Jangan lupa singgah di Blok A. Oke? Kalian cari yang namanya Cafe Sophie's Cafe. Oke? Jangan lupa kalian cari itu karena ini baksonya tuh recommended banget, enak banget. Rasa dagingnya tuh terasa banget. Oke? Masalah harganya juga enggak terlalu mahal menurut Yusak. Karena Yusak nih belum tahu juga berapa porsi. Kalau harga yang biasa sih sebetulnya porsi-porsi biasa cuma 10.000 doang, teman-teman. Kalau yang porsi jumbo seperti kalau nggak salah Jusak 13.000 itu harganya menurut Jusak worth it ya, sesuai dengan harga yang di sesuai dengan harga cita rasa baksonya teman-teman, itu kaldunya enak banget, semua enak. Oke, terima kasih untuk semuanya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa ya di share video ini, dikasih komentar, dan jangan lupa juga yang belum subscribe channel ini bantu dukungannya dengan cara mensubscribe channelnya. Oke, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye, I love you all, bye bye.